Halo, berjumpa lagi di materi bahasa Inggris tentang hewan ya. Kita akan melanjutkan materi hewan di sini, yaitu binatang berbahaya. Baik, kalian simak baik-baik ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah binatang yang sering bermain di air ya. Nah, dari mulutnya sudah kelihatan ini adalah kuda Nil. Kuda Nil memiliki bahasa Inggris yaitu hippopotamus ya, hippopotamus. Binatang berbahaya yang lainnya adalah buaya. Buaya sering bermain di air juga ya. Buaya memiliki bahasa Inggris yaitu crocodile. Crocodile, buaya. Binatang berbahaya selanjutnya adalah ini dari bangsa ikan ya. Ikan yang bergigi tajam. Sudah tahu kan ikan apa ini? Ya, ini adalah ikan piranha. Ikan kecil-kecil tapi sangat ganas. Piranha memiliki bahasa Inggris yaitu piranha ya. Piranha. Kalau yang ini sudah tidak asing lagi ya. Ini sangat terkenal sekali di lautan. Binatang yang sangat seram, buas, jahat, dan berbahaya. Ini adalah hiu, ikan hiu ya. Ikan hiu memiliki bahasa Inggris yaitu shark. Shark, hiu. Binatang laut yang lainnya, ini sangat keren ya ikannya. Tapi ini sangat berbahaya, terutama di ekornya. Dulu ada kejadian ya, sangat berbahaya. Ikan pari ya. Ikan pari memiliki bahasa Inggris yaitu stingray. Stingray. Kalau yang nonton SpongeBob pasti tahu binatang ini ya. Ini binatang yang juga di laut namun juga cukup berbahaya. Tapi ada yang sangat berbahaya juga ya. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bahasa Inggrisnya jellyfish. Binatang yang sudah kita kenal ini sangat berbahaya. Terutama ada yang berbisa, tapi ada juga yang dengan lilitannya. Binatang ini adalah ular. Ular secara umum memiliki bahasa Inggris yaitu snake. Snake, ular. Binatang ini sering kita jumpai di rumah-rumah ya. Biarpun kecil, ini memiliki sengat yang cukup menyakitkan dan berbahaya. Pak Nudin pernah kesengat ini rasanya panas ya. Nah, ini adalah kelabang. Kelabang bahasa Inggrisnya centipede. Binatang yang berbahaya yang lainnya seperti pada gambar. Ini adalah andalannya ekornya itu, ada sengatnya ya. Pak Nudin juga pernah disengat ini rasanya panas sekali, sakit ya waktu kecil dulu. Ini adalah kalajengking. Kalajengking bahasa Inggrisnya adalah scorpion. Ini apa ini? Ya, ini adalah katak. Namun bukan sembarang katak. Ini adalah katak beracun ya. Beracunnya di kulitnya ini ya. Ini bahasa Inggrisnya adalah poison frog. Ya, poison frog, katak beracun. Kalau lebah itu bahasa Inggrisnya bee ya. Ini kita tawon. Tawon lebih besar kelihatannya ya. Kalau menurut di internet, terutama tawon Vespa atau tawon das. Tawon ini memiliki bahasa Inggris yaitu wasp. Ya, wasp. Baik, binatang berbahaya yang lainnya adalah babi hutan. Atau di sini disebut dengan celeng ya. Babi hutan ini memiliki bahasa Inggris yaitu boar. Boar, babi hutan atau celeng. Baik, binatang yang cukup berbahaya ini adalah elang ya. Yaitu paruh dan cakarnya yang sangat kuat, mampu merobek daging ya, terutama binatang yang dimangsanya. Elang memiliki bahasa Inggris yaitu eagle.
eagle. Binatang berbahaya ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah harimau atau macan. Harimau memiliki bahasa Inggris yang cukup familiar atau cukup kalian ketahui, yaitu tiger. Tiger, harimau. Binatang ini terkenal dengan sebutan atau julukan si raja hutan. Ya, si raja hutan memiliki bahasa Inggris yaitu lion. Ya, lion itu adalah singa. Di lion itu singa. Binatang yang suka teriak ya atau melolong ini adalah mirip dengan anjing ya, tapi ini lebih besar dan ini lebih ganas ya. Ini adalah serigala, bukan serigala ya, tapi serigala. Serigala memiliki bahasa Inggris wolf, wolf. Baik, binatang berikutnya adalah hyena ya, hyena ya, atau dubuk. Nah, ini seperti anjing tapi bukan ya. Binatang ini suka mengkeroyok mangsanya. Bahkan singa pun kalah jika dikeroyok. Ya, dubuk atau hyena memiliki bahasa Inggris hyena, hyena. Nah, ini baru anjing ya. Anjing atau binatang seperti hyena atau seperti serigala ini sangat berbahaya ya. Meskipun ini terkenal binatang yang bisa dipelihara, tapi pada dasarnya ini binatang yang berbahaya. Anjing memiliki bahasa Inggris yaitu dog. Ini adalah banteng ya. Banteng sangat berbahaya, biasanya di Spanyol dibuat pertunjukan melawan matador ya. Banteng memiliki bahasa Inggris yaitu bull. Bull, banteng. Ini adalah binatang yang terkenal di dunia, berasal dari Indonesia ya. Komodo, bahkan ada pulaunya juga. Komodo memiliki bahasa Inggris yaitu bisa komodo atau juga bisa disebut komodo dragon ya. Komodo dragon. Nah, ini adalah binatang yang larinya tercepat ya. Terkenal tercepat sekali yaitu cheetah ya. Cheetah adalah memiliki bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesianya yaitu cheetah ya. Larinya sangat kencang, bisa 100 km per jam ya, lebih bahkan. Hampir mirip dengan cheetah, namun ini bukan cheetah ya. Ini adalah macan tutul. Macan tutul ya. Macan tutul seperti cheetah tapi bukan cheetah. Macan tutul memiliki bahasa Inggris yaitu leopard. Leopard. Leopard macam tutul. Nah, ini diangkat di film layar lebar dengan judul kalau nggak salah Black Panther ya. Nah, ini adalah macan kumbang. Ya, macan yang warnanya hitam. Ini memiliki bahasa Inggris yang seperti mobil tuh ya, yaitu panther. Panther. Binatang berbahaya berikutnya, binatang berbadan besar ya. Sangat besar ya. Ini adalah beruang. Berduit ya, beruang. Beruang memiliki bahasa Inggris yaitu bear. Bear, beruang. Ini masih di keluarga beruang, namun warnanya putih bulunya dan hidupnya pun di tempat berbeda. Ini hidupnya di kutub ya, kutub utara atau kutub selatan yang penuh dengan es salju. Ini adalah beruang kutub. Beruang kutub memiliki bahasa Inggris yaitu polar bear. Polar bear. Pernah nonton Naruto kan? Ya, Naruto atau memiliki Yubi ya. Ini adalah rubahnya ya. Ini adalah fox, rubah. Memiliki bahasa Inggris yaitu fox. Ya. Fox cukup berbahaya. Binatang berbahaya yang lainnya di sini seperti monyet tapi lebih besar. Ini adalah
gorila ya. Gorila memiliki bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesianya yaitu gorila ya, gorila, gorila. Binatang ini cukup berbahaya ya, apalagi kalau diusik. Ini sering merusak rumah penduduk ketika hutannya dirusak atau tempat tinggalnya dirusak ya. Dengan kekuatannya dan badannya besar, gampang untuk merobohkan sesuatu. Ya, ini adalah gajah. Gajah memiliki bahasa Inggris elephant. Elephant. Meskipun kita sering melihat komedi apa itu namanya? Komedi ketek ya, komedi monyet. Nah, kelihatannya jinak tapi juga cukup berbahaya, terutama suka mencakar dan menggigit ya. Ini adalah monyet atau kera yang memiliki bahasa Inggris yaitu monkey ya, monkey. Oke, paham ya? Terima kasih sudah belajar di YouTube saya ya. Terima kasih sekali sudah menonton. Baik, sampai jumpa di lain waktu.